Yo yo yo, ketemu lagi dengan Bapak Pandu Prayogo, tentunya dalam pelajaran TIK ya, di mana kita akan membahas seputar teknologi, informasi, dan komunikasi. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita simak videonya. Avengers! Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menambahkan bagan ke dalam persentase kita. Contohnya seperti ini ya. Nah, nanti apabila di slideshow akan seperti ini. Nah, di sini bagannya adalah tentang proses fotosintesis ya. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini ya ke dalam persentase kita. Fungsinya dari bagan ini adalah supaya presentasi yang kita buat lebih menarik dan juga supaya pembaca atau pendengar lebih jelas dengan apa yang kita jelaskan ya. Oke, langkah-langkahnya sangat mudah, silakan disimak baik-baik ya sampai habis. Pertama-tama kita akan membuka aplikasi PowerPoint terlebih dahulu. Karena Bapak sudah membuka aplikasi PowerPoint-nya, maka tinggal Bapak membuat slide baru saja ya. Kita langkah keduanya adalah membuat slide baru. Klik kanan, new slide. Nah, slide ini tergantung anak-anak ya. Mau diletakkan di mana, slide 2, slide 3, slide 4, tergantung nanti bahan presentasinya bagan ini digunakan di mana ya. Oke, setelah kalian sudah membuat slide kedua, maka langkah selanjutnya adalah ubah dulu layout pada slide kalian. Misalnya nih, layout yang digunakan kan masih berbentuk title slide ataupun cue content ataupun apapun itu, kalian ubah dulu menjadi title and content apabila belum berubah. Nah, biasanya langsung sudah berubah, karena Bapak sudah berubah maka dia akan langsung menjadi terbentuk seperti ini ya. Nah, sekarang kalau sudah, tuliskan saja judulnya. Kita akan buat seperti yang dicontoh tadi, yaitu proses fotosintesis. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, sekarang di slide yang kedua, hapus saja click to add text-nya ini. Ini cara menghapusnya adalah dengan menekan di garis putus-putus ya, sampai mouse-nya berubah seperti ini, lalu diklik tahan sampai muncul, diklik dulu ya, diklik satu kali sebelah kiri sampai muncul ada lingkaran, kotak lingkaran seperti ini ya. Nah, apabila sudah muncul, langsung saja tekan delete pada keyboard atau klik kanan. Oh, tidak bisa kalau klik kanan ya, langsung saja tekan delete pada keyboardnya. Nah, sampai dia menghilang seperti ini. Apabila sudah menghilang, langkah selanjutnya adalah kalian sekarang klik insert, lalu pilih smart art ya, smart art. Nah, di menu smart art ini kalian kan sudah pernah belajar nih kayaknya smart art ya, tapi di Microsoft Word ya. Nah, karena kalian sekarang mempelajari tentang Microsoft PowerPoint, Jadi di smart art-nya ini sama sih ya, sama. Masih ada beberapa fungsi yang berbeda ya, karena di sini kita bisa tambahkan animasi ya. Oke, selanjutnya kalau sudah kita klik smart art, kalian sekarang pilih, karena kita akan membuat proses, jadi pilih yang proses ya, pilih yang proses, lalu pilih yang ada lingkarannya itu. Nah, yang ini ya, yang equation ya, equation. Klik saja, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah terbentuk tiga proses ya, tiga smart art-nya. Namun yang kita butuhkan adalah di sini 1, 2, 3, 4, 5, dan di sini ada tanda sama dengannya ya. Nah, karena di sini cuma ada tiga, kita harus tambahkan dua biji lagi ya, dua lagi. Kita klik saja di sini untuk menambahkannya. Kita klik yang tanda panah bolak-balik di samping sini ya.
Nah, tergantung ini bisa di samping sini, bisa di samping sini ya. Cari aja tanda panah yang bolak-balik seperti yang tadi Bapak klik ya. Nah, kalau sudah di sini akan timbul titik-titik ya. Nah, titik-titik ini merupakan lambang dari smart art kita. Jadi titik pertama ya di sini, titik kedua ada di sini, titik ketiga ada di sini ya. Nah, sekarang cara menambahnya tinggal klik saja enter di titik yang pertama, boleh enter saja titik yang pertama. Kita klik dulu di titik yang pertama ya, baru klik enter. Maka jadi akan jadi 4 dan kita enter lagi jadi 5. Nah, seperti itu ya. Sudah. Nah, sekarang kita tinggal tulis nih prosesnya apa ya. Tinggal tulis prosesnya dulu. Nah, karbon dioksida ya. Tulis sini ya, tulisnya di 4 titik-titik ya. Nah, kalau sudah kita tulis semua sampai habis ya. Air. Lalu ditambah lagi cahaya, cahaya. Lalu, nah seharusnya kan di sini ada sama dengan ya. Kita tulis aja dulu sampai habis, baru nanti kita akan rubah menjadi sama dengan zat glukosa dan oksigen. Ya. Jadi di lingkaran ini semuanya ditulis dulu ya. Zat glukosa dan yang satu lagi oksigen. Oke, semua sudah tertulis ya. Kalau sudah tertulis, tinggal klik siap saja pada kotak yang ada titik-titiknya ya. Nah, sekarang kita besarkan dulu. Ini bisa dibesarkan ya. Caranya kita apa namanya ini? Nah, ini di sini. Nah, ini juga bisa ditarik ya. Supaya dia lebih besar, lebih jelas. Nah. Sudah jelas. Oke, sekarang tinggal kita ganti. Kan di sini tambah seharusnya sama dengan ya. Kita klik saja tanda tambahnya ini, lalu pilih format dan kita change shape ya. Kita klik change shape, lalu kita ganti dengan simbol yang sama dengan. Nah, sudah berubah. Sekarang kalau sudah berubah yang ini sama dengannya kita ganti menjadi tanda tambah. Kita balik ya. Klik lagi klik lagi tanda sama dengannya, lalu kita pilih format di sini, lalu kita pilih change shape lagi, lalu kita pilih tanda panahnya, tanda tambahnya ya. Nah, maka sudah sesuai dengan yang dicontohkan. Tinggal di kita kasih animasi dulu. Animasi caranya pertama kita pilih untuk animasi background belakangnya kita pakai transition ya. Untuk perpindahan background kita pakai transition. Nah, transition ini karena Bapak menggunakan Microsoft Office 2010 maka dia memiliki tambahan ya di bawahnya sini. Kita klik saja. Nah, tambahan seperti ini. Ada yang seperti ini. Nah, seperti yang dicontoh ya. Ada juga yang seperti ini. Nah, seperti di ada juga yang seperti ini. Nah, tergantung office kalian. Kalau office kalian terbaru, nanti akan muncul seperti ini. Ada yang lebih terbaru lagi, nanti akan bisa muncul yang lebih bagus lagi ya, bisa kalian pakai. Karena Bapak mengikuti contoh, jadi memakai ini saja ya, Honeycomb. Nah, yang seperti ini ya. Nah, kalau sudah transition, maka sudah kita kasih animasi. Sekarang background belakang sudah, sekarang tulisan fotosintesis ini, fotosintesisnya ini kalau mau diganti hurufnya nggak apa-apa, nanti bisa diganti ya, tergantung kalian. Kalau Bapak mengikuti contoh saja, caranya adalah dengan mengklik dulu tulisannya, diklik tulisannya, lalu diblok, blok tulisannya, lalu kita tambahkan animasi di animation ya, di animation tinggal pilih di animasinya mau yang mana ya. Bapak pilih ini aja ya, saves. Nah, seperti itu ya. Bentuknya seperti itu. Nah, selanjutnya, oke anak-anak, sebelum kita lanjut, ini Bapak mau kasih tahu dulu, dalam menentukan, memunculkan animasi, itu urutannya sesuai dengan yang pertama kali kalian beri animasi ya. Contohnya, misalnya judul ini kan harusnya pertama muncul, berarti yang pertama dikasih animasi, jangan ininya dulu,
jangan bagannya dulu yang dikasih animasi, karena nanti bagannya duluan yang muncul, baru nanti judulnya, kan gak bagus ya. Jadi judulnya duluan dikasih animasi, lalu bagannya ya. Nah seperti ini. Nah di sini sudah ada urutan. Urutan pertama yaitu judul ya. Nah urutan keduanya adalah yang ini ya. Sekarang kita klik ininya, karena ini gak bisa satu-satu, jadi kita klik saja langsung semua di kotak ini ya. Klik saja gambarnya, nanti akan muncul kotak. Nah lalu pilih gerakannya, munculnya misalnya pakai bos. Nah nanti akan jadi seperti itu ya. Nah urutan kedua dia masuk. Jadi setelah ini muncul, lalu ini ya, seperti itu ya. Jangan terbalik, ini duluan kalian kasih animasi, baru yang ini. Nah itu terbalik, nanti jadinya salah ya. Oke, sekarang tinggal kita kasih warna. Cara ngasih warnanya adalah tinggal diklik yang mana yang ingin dikasih warna, lalu pilih format, pilih set fill. Nah pilih warnanya, warnanya sesuaikan dengan yang kalian mau ya. Karena mengikuti contoh, maka memakai warna yang seperti di contoh ya. Nah seperti ini, tinggal tambahnya, kita kasih warna kuning, klik lagi kuning lagi sama dengan warna ungu. Dan kuning. Oke, nah sudah jadi. Nanti akan di slideshow, nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, seperti di contoh. Nah, ini animasi kita pakai pertama transitionnya, lalu pakai ini dan ini. Nah seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.